Saya sering sampaikan hadis Nabi, kata Rasulullah SAW, la tasubbil humma fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kir, apa namanya, kata Nabi SAW, janganlah kalian mencela demam, karena demam itu bisa menghilangkan dosa-dosa anak Adam, kama yudhibul kir khabathal hadid, sebagaimana alat pandai besi bisa menghilangkan karat besi. Kalau ibu demam, ibu sabar, ya, tidak apa-apa bilang, mas, tolong pijit, tidak apa-apa. Tapi kemudian jangan, kemudian tidak sabar mengeluh, ya. Ini kok enggak sembuh-sembuh, kok panas enggak turun-turun, namun mengeluh, protes kepada Allah. Kalau seorang sabar menghadapi dengan berusaha berobat, ya, dia bersabar, maka itu semua akan menghilangkan dosa-dosa.